was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Keluarga Alif Aziz menerima tamparan dan kesan hebat susulan isu membabitkan penyanyi dan pelakon yang ditangkap haluat dengan aktris Ruhainis pada Sabtu lalu. Penyanyi Aisyah Aziz bagaimanapun percaya tindakan segelintir pihak menyebarkan isu tersebut tanpa kesayangannya adalah suatu kepuasan bagi mereka. Kami sekeluarga menerima tamparan hebat, bagaimanapun saya tidak boleh menilai Anda semua mengenai perkara itu. Mungkin Anda tidak tahu mengenai perkara ini, mungkin bercakap dan menyebarkan membuatkan Anda berasa lebih baik, katanya. Aisyah berkongsi perkara itu menerusi Instastory miliknya pada malam Isnin. Dalam pada itu, Aisyah berharap orang ramai dapat menahan diri daripada menyebarkan perkara tidak benar yang mungkin boleh berlaku kepada sesiapa. Katanya, setiap orang mempunyai kekurangan namun telah ditutup sebaik-baiknya oleh Allah dan jangan menjadi golongan yang menyebarkan aib orang lain. Tapi saya berharap Anda semua boleh menahan godaan daripada menyebarkan maklumat tidak benar atau aib karena kita mungkin akan diuji dengannya. Kita semua ada kekurangannya. Allah telah menutupi aib kita dari seluruh dunia. Jangan kita menjadi sebagian daripada mereka yang menyebarkan aib orang lain, ujarnya. Pada awal pagi Sabtu lalu, Ruhainis dan Alif ditahan pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam satu serbuan yang dilakukan di sebuah kondominium mewah di ibu negara. Mereka yang ditahan dijauhi bagi tujuan siasatan kemudiannya dibebaskan dengan jaminan pada sekitar pukul 2 petang hari yang sama. Kedua-dua mereka bakal didakwa di Mahkamah Syariah dalam masa yang terdekat. Ruhainis dan Alif kini sama-sama terlibat dalam penggambaran sebuah drama berjudul Terjerat. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.